Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dongkrak Botol Channel. Kali ini Dongkrak Botol Channel akan berbagi tips untuk uji kir atau perpanjangan kir per 6 bulan. Jadi ini lokasi di Dinas Perhubungan. Kita harus ngantri pertama-tama, ambil kartu antrian, terus masuk dan mengantri. Nah, di sini kita bisa lihat tarif berdasarkan tarifnya ya. Nah, ini itu ada ininya, peraturannya, wajib mencuci kendaraan sebelum melakukan pendaftaran uji kir, wajib melakukan cuci tangan dan menggunakan masker. Kemudian untuk tarifnya sendiri bisa dilihat nih, pemberitahuan terhitung tanggal 1 Oktober 2020 Pemerintah Kota Palembang menetapkan tarif kir. Nah, tarif retribusinya untuk mobil bus umum dan mobil bak utama. Rp100.000 mobil penumpang umum, Rp80.000 mobil barang dan umum tak umum, Rp100.000. ini bisa dilihat di sini. Sekianlah sedikit informasi, semoga bermanfaat. Berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.